Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Hamizan. Baik teman-teman, untuk informasi kali ini kita akan membahas tentang B3K ya, untuk seleksi tahap 2. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak lulus di tahap 1 bisa mengikuti kembali di tahap 2-nya. Dan buat teman-teman yang tidak lulus silahkan rajin-rajin dicek akunnya apakah sudah dibuka apa belum. Oke, sekarang kita akan coba cek sekarang akun kita. Ini saya akan coba cek dengan akun yang tidak lulus di tahap 1 teman. Oke teman, silahkan buka SSCN, setelah itu klik login di sini. Ini kita klik OK. Nah, di sini silahkan teman-teman masukkan nicknya ya dan password yang sudah dibuat. Nah, setelah itu kita klik masuk. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah saja langsung ya teman-teman, apakah menu untuk mendaftar seleksi tahap 2 nya sudah dibuka apa belum. Oke, kita cek. Nah, ternyata teman-teman di sini menunya sudah muncul ya di sini. Nah, di sini kan ada untuk cetak kartu. Ini sudah bisa ya untuk tahap 2 nya untuk tahap administrasi sudah lulus. Dan ini untuk deklarasi sehatnya juga sudah bisa dicetak kembali. Nah, dan yang ini ya, yang di bawah ini untuk menu formasi tahap 2 nya sudah muncul di sini teman-teman ya. Sekarang kita akan coba cek apakah sudah bisa mendaftar apa belum. Oke, kita akan cek apakah sudah dibuka. Oh, ternyata mohon maaf, seleksi untuk P3K guru belum dibuka. Oke, kita klik baik. Nah, tapi di sini ada keterangan nanti ya teman-teman, untuk memilih instansinya di sini, dan di sini formasinya, dan di sini kita masukkan pendidikan kita. Ini silahkan masukkan sertifikat pendidiknya kalau ada, dan di bawahnya di sini silahkan masukkan nomor ijazahnya, tahun lulusnya berapa, tanggal ijazahnya kapan, dan ini nama VT sesuai ijazahnya. Setelah itu masukkan kode captcha-nya dan akhiri pendaftaran tahap 2. Oke, ini tinggal kita menunggu saja ini untuk menu formasi tahap 2 nya sudah muncul teman-teman ya. Nanti tinggal teman-teman klik dan lengkapi identitasnya atau perlengkapan administrasinya. Setelah itu klik akhiri proses. Oke teman-teman, itulah informasi kali ini untuk seleksi tahap 2 P3K Gori ini. Nah, semoga ini untuk tahap 2 nya segera dibuka teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel Hamizan ini, silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan. Oke teman-teman, kita akan berjumpa lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.